Oke, kembali lagi. Kombuchamania, hari ini saya akan menunjukkan kombucha yang sangat-sangat besar. Bisa lihat sendiri. It's very, very big. Sangat-sangat besar. Simpanan saya. Yang minat silakan, gratis, sangat-sangat besar, mengerikan, begitu besarnya. Hari ini saya akan mengambil teh ini, mengambil cukanya, oke sih. Kita buat bibit lagi yang tambah lebih besar. Oke, cukup. Oke, setelah itu kita akan Yes. Big, super. Simpan di sini aja dulu. Biar awet ya. Oke. Tapi kayaknya penuhan. Gak muat, harus ganti tempat yang lebih bagus lagi nih. Saya simpan di sini. Sementara tunggu botol yang baru aja dulu. Sini. Yang minat silakan. Balik. Oke, setelah itu kita akan menambahkan teh ini untuk minumannya. Untuk minuman. Sebentar. Buat diminum. Oke, teh manis segar. Oke, teh manis segar untuk makanannya. Oke. Oke, setelah itu selesai. Itu adalah salah satu favorit saya. Jika teman-teman pengen membuat teh kombucha itu sangat mudah. Kita butuh teh manis, cuka teh. Nah, akan menghasilkan scooby seperti ini. Scoobynya bisa dijual atau dibagi dengan teman. Ya, sekian teman-teman. Untuk pertunjukan Scooby rasa saya, dan saya harap ditonton sampai habis, jangan di skip, dan ingat like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya di Scooby yang ukurannya 50 cm. Oke, bye.